Assalamualaikum, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda. Saya ucapkan terima kasih buat Anda yang setia mendengarkan Cahaya Kehidupan, mendengarkan catatan harian dari hari ke hari setiap malam. Dan tentunya buat Anda yang baru dihadirkan YouTube ke handphone Anda, channel Cahaya Kehidupan, silakan Anda klik dulu tombol subscribe-nya. Dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, dan tentunya semakin hari membuat Anda semakin sadar bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya, bagaimana hidup dengan kebaikan, bagaimana hidup dengan menjalankan kesadaran bahwa Anda adalah manusia. Di bulan Ramadan ini, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menjalani bulan training, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan hikmah, dan harusnya setelah melewati satu bulan ini, hidup kita makin hari makin baik. Hari ini tanggal 16 April 2022, harinya hari Sabtu. Hari ini tadi saya mengosongkan jadwal dan saya tadi di rumah sama Ami sama Ira gitu ya. Meskipun puasa, tadi Ami ngajak main badminton dan dia tadi puasa. Tadi puasa ngajak main badminton, dan tadi ketika sudah sore dia kayaknya lemes tuh. Terus saya tanya, kakak nanti mau buka puasa di mana? Dia bilang di hotel. Hotel apa? Dia nyebut di hotel JW gitu ya, JW Marriott. Akhirnya saya pesan, saya book gitu ya. Dan tadi dia lucu, jadi dari rumah sini ke hotel itu, kakak lemes gitu ya, dan tadi sampai di hotel langsung dia buka puasa, dia makan semuanya. Keseruan ketika melihat anak kecil gitu ya, baru menjalani ibadah puasanya. Kalau Anda sikapnya sama dengan anak saya, berarti Anda masih seperti usia seumuran anak saya. Artinya apa? Kalau Anda berpuasa hanya sekedar menahan lapar, lalu menunggu maghrib hanya untuk memakan semuanya itu, Anda tidak tumbuh secara dewasa. Anda butuh ilmu supaya apa? Usia Anda juga selaras dengan isi kepala Anda. Nah, ini makna dari menjadi dewasa. Menjadi dewasa tidak sama dengan menjadi tua. Oke? Menjadi tua mungkin dilihat dengan rambutnya putih, kulitnya keriput, umurnya 50-an atau 60-an. Tapi belum tentu dia dewasa. Belum tentu dia menjadi pribadi yang dewasa, bijaksana. Dewasa bukan dilihat dari umurnya, bukan dilihat dari rambut putihnya. Dilihat dari bagaimana dia bersikap, bagaimana ilmunya, bagaimana perilaku dia dalam sehari-hari. Contoh tadi aja ketika anak saya gitu ya, masih umur mau 7 tahun, dia puasa nahan lapar sehingga lemes. Kemudian maghrib dia makan semuanya. Bahkan dia bilang, jadi tadi waktu di jalan kakinya Ami lemes gitu. Sekarang sudah lemes gak? Enggak, sudah bisa jalan. Nah, kalau Anda seumuran 20, 30, 17, belasan, 20, 30, tapi ketika puasa lemes, kemudian ketika puasa tidak bertenaga, tidak beraktivitas, malas bekerja, lalu ketika bekerja puasanya mokel gitu ya. Kemudian dengan alasan, saya kan puasa, saya enggak apa-apa, saya kan kerja, saya enggak apa-apa, enggak puasa. Anda seperti anak kecil, Anda seperti usia masih seumuran anak saya gitu ya. Harusnya ketika sudah dewasa, tahu kalau puasa itu bukan sekedar menahan lapar. Puasa itu bukan sekedar menahan haus. Puasa adalah melatih kita mengontrol diri, mengontrol pikiran, dan mengontrol emosi. Sehingga itulah makna bulan training. Sehingga setelah bulan Ramadan terlewati, harusnya pikiran kita terkontrol dengan baik.
emosi kita terjaga dengan baik, dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sisi apapun, finansial, emosional, spiritual, bisnis, karir, lebih baik semuanya. Itulah indikator manusia bertakwa sebetulnya. Ini yang kadang orang tidak pahami, karena orang hanya mengerjakan ibadah di tataran ritual saja, di tataran apa ya, syariat saja, tidak masuk ke esensinya, tidak masuk ke hakikatnya apa sih puasa ini, apa sih esensinya. Makanya syariat dan hakikat harus berjalan beriringan. Kalau Anda hanya sibuk di ritual saja, Anda tidak dapat esensinya. Sebaliknya, Anda esensi tapi tidak ritualnya, Anda jadi bingung gitu ya. Semuanya harus balance, semuanya harus seimbang. Ini sama juga dengan orang mengulang-ulang afirmasi, orang meditasi, hanya di tataran ritual, tidak dapat esensinya. Efeknya apa? Percuma saja. Banyak orang sibuk, apalagi ya, nyumpain orang gitu ya, atau sibuk buat dream book, tapi tidak tahu harus bagaimana. Percuma saja. Kenali diri Anda, kenali pikiran Anda, pahami dengan benar, pahami dengan utuh, jangan sepotong-sepotong. Karena kalau memahami sepotong-sepotong, jadinya juga kacau. Termasuk ketika memahami pikiran, memahami diri harus utuh. Memahami dengan benar, gitu ya. Supaya apa? Hidupnya benar. Kalau Anda memahami diri Anda dengan benar, maka pasti Anda bisa menjalani hidup ini dengan penuh kebaikan. Tapi kalau Anda belum kenal diri Anda, belum paham diri Anda, maka hidup Anda tidak nyaman. Jadi kalau begitu, yang buat hidup manusia tidak nyaman bukan Tuhan, bukan nasibnya, tapi karena kurang ilmu, kurang pemahaman, tidak tahu caranya, harus seperti apa, harus mengenal dirinya bagaimana, perlukah yang namanya meditasi, perlukah yang namanya ritual seperti itu. Tanpa tahu esensinya, semua jadi sia-sia saja. Sama seperti orang berjalan tanpa tujuan. Tidak tahu, pokoknya jalan. Ini sesuatu yang lucu gitu ya. Di hidup ini, semua harus ada tujuannya. Kalau Anda menjalankan, sudahlah, saya hidup saja, serah kemana Tuhan membawa saya. Ini juga salah. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh Anda untuk berpikir. Allah menyuruh Anda untuk menggunakan otak Anda, menggunakan pikiran Anda. Saya tebali kata menggunakan. Menggunakan pikiran, bukan masuk ke dalam pikiran Anda. Tadi ada yang inbox saya tanya, Mas Surman, bagaimana caranya masuk ke bawah sadar saya? Saya jawab, memang bisa masuk ya, ada pintunya. Tidak ada ya, jadi harus paham bahwa pikiran itu bukan untuk dimasuki, tapi harus digunakan dengan benar. Menggunakan dengan benar harus tahu caranya. Caranya ada di rumus AMC, mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Sadari itu dan renungkan. Semua yang hadir di beranda YouTube Anda, termasuk channel Cahaya Kehidupan, itu jawaban dari pertanyaan Anda sebetulnya. Maka jangan sia-siakan hadirnya Cahaya Kehidupan ke YouTube Anda. Anda tonton semua videonya dan Anda boleh share ke teman-teman Anda supaya kebaikan ini tidak berhenti di Anda, tapi terus berlanjut ke orang-orang terdekat Anda. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.